Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, sekarang kita mau unboxing nih solar panel 800 watt. Seperti apa sih kita beli? Nah ini dia barangnya ya. Ini masih dipakai apa? Bubble ya. Nah ini buat supaya nggak pecah ya. Jadi nandakan sudah pecah, kita buka ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing nih, buka saja ya. Ini solar panel ini nanti bisa digunakan buat lampu penerangan jalan, ya bisa juga buat di jalan rumah maupun di desa bisa. Kita lihat di dalamnya ada apa sih? Berat juga nih. Bukannya butuh perjuangan sobat. Aduh. Nah ini kita buka sekarang. Ya. Nah ini kita lihat sobat, ini dalamnya ada apa di sini. Dalamnya ini ada telepon nih sobat nih. Nah di telepon ya. Oke, nah ini kita taruh dulu. Oke. Nah ini lihat nih sobat nih ya. Nah di sini nih. Nah ini ada besinya nih. Nah ini ada besinya nih. Nah, ini buat besi buat di apa di panel solar panelnya ya, masang di lampunya nih kayaknya nih. Ini berapa sih dia ukurannya sobat, diameternya kita ukur dulu ya. Ini pakai inian mesin jahit. Nah, kita lihat ini kira berapa diameternya. Delapan belas senti ya, diameter 18 senti ini. Oke, kita taruh dulu. Nah ini ada sikunya, ini kayaknya buat ini buat temboknya juga nih, atau ini nanti seperti apa dia. Nah ini ada ini juga. Nah ini ada baut-baut sobat ya. Nah selanjutnya, nah ini ada remote-nya nih sobat nih. Nah ini remote-nya, ini ada baterainya ya. Nah ini ada petunjuk pemakaian kayaknya nih ya. Ini ada petunjuk pemakaiannya nih sobat nih ya, nanti kita baca-baca ya. Ini taruh dulu. Ada apa lagi di sini? Nah di sini ada, nah ini sobat nih, apa nih sobat nih? Ini kayaknya
lampunya nih kayak sobat, kita lihat ya. Kita buka lagi nih kayaknya nih. Di bubble lagi dia, aman kayaknya, supaya aman. Wah, pelan sobat ya. Hati-hati, sampai pecah. Waduh, bukanya aja. Lihat juga ini. Nah, ini yes, masih ada aja mainnya, selasinya nih. Nah, oke sobat. Nah, kita lihat ya. Ini solar lightnya nih sobat nih ya. Nah ini solar lightnya nih. Nah ini ada berapa nih lightnya nih sobat nih. Di sini ada vertikalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 vertikal horizontalnya tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5, 10. Ini 5, 50. 10 kali 5, 50. Nah ini lightnya di sini ada satu kotaknya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 berarti 50 kali 4 berarti ada 200 LED nih sobat nih. Nah, ini kita lihat di sini ada apa aja di sini nih. Ini ada IP66. Nah, ini IP66 nih internasional protokol. Ya, jadi buat apa? Dia menyediakan apa? Perlindungan elektronik ini terhadap misalnya debu, air gitu ya. Nah, semakin besar IP-nya akan semakin bagus. Nah, di sini juga ada anti petir nih kayaknya nih sobat nih. Ini ada hujan. Ini ada auto ya, on off-nya. Ini gambar ini solar apa? Panelnya ini ke lampunya, ini ada CE-nya. Nah, solar light ini bagus ya sobat ya. Sini nih ada apa lagi tengah-tengahnya nih? Ini kayaknya ada indikator nih ya, indikator kalau dia nyala, kalau pengisian dia nyala mungkin. Di sini ada switchnya juga sini. Oke, sekarang kita lihat sobat ininya. Apa ada lagi nggak ininya? Nah, di sini nih sobat nih. Nah, ini sobat ya, di sini nih. Ini ada apa? Di sini ada ininya nih. Apa spesifikasi alatnya? Ini spesifikasi solar LED-nya, LED solar street LED-nya, model number GW8823/800 watt, powernya 800 watt, colornya 6500K daylight, baterai kapasitinya 40 Ah. Live PO4, charge time-nya 5 jam ya. Charge voltage-nya 5-6 volt, maksimum 15 ampere. Solar panel power 35-37 watt, 6 volt. Dan solar panel size-nya ini 350 x 700 mm. Oke, ini buat spesifikasi LED solar street light-nya. Oh, powernya ini 800 watt ya. Nah, ini 800 watt nih sobat nih. Jadi kalau 800 watt ini ada 200 LED LED-nya. Berarti satu LED-nya 20 watt, sobat. Oke, nanti kita lihat terangnya seberapa terang dia sobat ya. Oke, ini nah ini tadi ya, mungkin ini tadi di kalau kita lihat di sini ya, ini mungkin ini bisa masuk ke sini kayaknya sobat nih.
Nah, mungkin begini ya. Ya. Ya nanti kita inikan ya sobat ya kalau pasangnya ya. Nah, oke. Okay. Sekarang kita lihat lagi sobat ya, ada apa lagi di dalamnya? Ya. Saya amankan dulu di sebelah sini ya. Nah, ini soalnya. Oke, sekarang kita lihat lagi sobat nih. Ini ada apa lagi nih sobat nih di dalam ini nih. Nah, lihat nih, di sini ada kardus lagi nih. Nah, ini. Wah, ini berantakan enggak apa-apa lah. Kita buat bagi informasi sobat ya. Kalau mau bikin apa solar panel nih di lampu jalan. Nah, ini bisa dipakai ini. Mungkin ya, mudah-mudahan bagus ini sobat ya. Barangnya. Nah, ini dia. Ini dia solar panelnya sobat nih. Nah, ini lihat sobat ya. Ini ada solar panelnya nih sobat nih. Nah, di sini ada berapa nih? Jadi solar panel ini itu buat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik sobat. Jadi nanti DC. Nah, biasanya di satu sel ini sekitar setengah volt ya. Jadi kalau misalnya ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 sel. Nah, berarti 12 kali setengah volt itu sekitar 6 volt DC ya, sobat. Nah, kita bisa lihat nih sobat ya. Nah, di sini kita balik nih. Nah, di sini nih. Nah, ini belakangnya sobat nih ya. Nah, sini lihat nih. Nih sobat nih ya. Kita lihat spesifikasi solar panelnya. Maksimum power 35 watt. Open circuit voltage-nya 7 volt. Short circuit current 6,41 ampere. Voltage at Pmax-nya 6 volt. Current Pmax 5,83 ampere. Power tolerance plus minus 3%. Dan maksimum sistem voltage-nya 1000 volt. Nah, oke sobat ya, itu dari spesifikasi solar panelnya. Nah, ini nanti nyambungnya ke solar LED tadi sobat ya. Oke, nah ini dia nih. Nah, ya sekarang kita mau tes sobat ya. Kita mau tes lampunya, mudah-mudahan nyala nih sobat ya. Wah, kalau nggak nyala kacau juga nih. Oke, ini kita singkirkan dulu. Aduh, keringetan nih sobat nih, aduh. Oke, sekarang kita mau tes ya sobat ya. Kita tesnya lampunya dulu sobat. Kita ambil dulu. Nah, ini jadi tadi ininya bisa masuk ke sini ya sobat ya. Nah, sambungannya itu dari solar cell ya ke solar LED ini nih ada kabelnya. Nah, ini ya konektornya, ini nanti disambung sini sobat ya. Sekarang kita ngetes dulu lampunya sobat ya pakai remote. Oke, kita pakai remote, kita pasang dulu ya. Nah, ini kita pasang dulu. Nyata review ini, aduh, karena barangnya besar ya sobat ya ini ya, jadi lumayan juga ini sobat. Ingetan. Nah, ini, aduh, susah juga ini bukanya. Oke, ini baterainya. Ini baterai buat di remote nya sobat ya, kecil ya. Nah, oke, kita masukin dulu ya sobat ya. Nah, ini kita masukin. Ya, ini biasa ya plus minus ya. Ini yang ada pernya minusnya. Oke. Nah. Ini kita tutup. Oke, nah kita lihat sobat ya. Kita on-kan. Nah, alhamdulillah sobat, ini lampunya nyala. Nah, ya sobat ya, lampunya nyala, kita on kan ya. Nah, ini ternyata sobat nih, ini ada, kalau ada 3A ya, 5H, 8H gitu ya. Nah, ini juga ada pengaturannya juga sobat nih, lampunya. Nah, lihat tuh. Oke. Nah, ini juga ada plus minus. Ya, ini minusnya. Kurangin misalnya. Ya, ini autonya. Coba kita matikan lagi. Nah, jadi alhamdulillah sobat ya, lampunya nyala ya.
nanti kalau dipasang ya, kita bisa ini kan, kita bisa ke auto ya. Kita lihat lagi ya di sini sobat ya. Ini indikatornya nih sobat nih ya. Nah, ini indikatornya yang nyala nih ya. Ya. Jadi kalau kita auto, nah ini nanti dia auto ini dia sobat ya. Nah, nanti kalau dia kita matikan dulu ya. Nah, kalau dia siang hari ya. Jadi di panelnya ini solar panel ini akan ngecas ya sobat ya ke ini ke baterainya. Jadi dalam sini di solar light ini ada baterai sama cas controllernya, pengisiannya ya. Jadi ini baterainya ini sudah ada ya, di dalam sini sudah ada ya. Nah, jadi tadi di sini ngasilin tegangan 6 volt ya di solar panel ini. Di sini buat di ngecasnya, kalau siang hari dia ngecas, nanti ketika dia malam hari dia akan hidup secara otomatis ya dia ya. Di sini ada waktunya bisa kita setel, ini 3 jam, ini 5 jam dan 8 jam ya. Ini autonya, ini kita ini lampunya mati lagi kalau kita onkan lagi. Ah, yang penting hidup sobat dulu ya. Kalau nggak hidup ini, wah berarti rusak. Nah, alhamdulillah ini lampunya nyala semua sobat nih ya. Lampu 200 LED LED ya, LED-nya nyala semua. Yang mungkin 800 watt sukses kita satunya 20 watt. Ya, kita matikan dulu. Oke. Ya, ini bisa powernya bisa dimatikan juga sini. Nah. Oke, sobat mungkin gitu saja reviewnya ya. Mudah-mudahan di sini ini barangnya bagus ini. 800 watt ya, nyalanya terang tadi. Semoga kita juga bisa masangan apa lampu penerangan jalan menggunakan solar panel ya. Jadi akan menghemat listriknya ya, tidak pakai listrik PLN lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi sobat ya. Dan nextnya kita akan bisa pasang ininya, lampunya sama solar panelnya ini. Terima kasih sobat sudah mendukung channel ini. Jika suka di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.